kayaknya mau beranak nih. Ayahnya, Jis. Lagi sih. Gak tau lagi dia dibawa kemari. Tolong. Siapa lagi nih orang? Mas Anu sakit. Aduh. Bu, siapa Bu? Bawa ke rumah sakit. Iya, bawa ke rumah sakit. Ini kita mau dibawa kemana? Mau rumah sakit masih mau dimasukin ke kapal. Ya, percaya aja sama saya ya, Pak ya. Percaya? Aduh. Aduh, Jis. Maaf, saya dibawa ke kapal. Mas, makanya. Ikutin lah. Udah, yuk. Ayo, ayo. Pegangin, Jis. Kesian, ntar kalau ada apa-apa. Iya. Bu, ini kita mau dibawa ke mana, Bu? Ini kita mau dibawa ke mana sih, Bu? Tahan, sabar ya. Bu. Sabar. Jangan-jangan kita mau diculik, Bu. Iya, Bu. Waduh. Bu, sebenarnya kita mau dibawa kemana sih ini? Masih rumah sakit di laut sih, Pak. Kita mau dibawa kemana ini? Iya. Bukan dibawa rumah sakit. Aduh, kita di tengah-tengah. Aduh, dulu. Elok dia beranak ke dalam air. Ya, iya. Bu, sabar, Bu. Bu, tarik napas. Tahan, Bu, dia mau. Udah, iya. Lu gimana sih? Duh, ibu yang lagi hamil ini mau dibawa kemana ya guys? Katanya mau dibawa ke rumah sakit, tapi kok malah ke laut ya? Bang Aziz dan Bu Alpa yang mencoba menolong si ibu hamil, sekarang jadi ikut-ikutan kebawa ke arah laut. Bot yang dinaiki akhirnya menuju sebuah bangunan yang seperti mengapung di atas laut. Tempat apa itu ya guys? Ini apaan sih? Ini tempat apaan sih, Bu? Bu! Mau ditolongin, mau ditolongin. Ya, Bu, ditolongin masa di sini sih. Aduh, dibawa ke rumah sakit. Aduh, aku kuat. Aduh, mau. Aduh, mau. Aduh, mau. Aduh, mau. Abang, Bu, ya, gak apa-apa. Ibunya udah gak kenapa-napa, ibunya sehat. Enggak. Harus mau tanya. Ya. Ini yang tadi kan? Iya. Emang siapa sih, Ibu? Saya dokter Stefani. Oh, dokter. Jadi dokter. Mungkin dari tadi kita kebarengan dari sono. Iya, orangnya jalanan. Siapa itu, siapa? Ya, ibu dokter nggak ngomong. Saya pikir mah, apa diculikan. Iya. Enggak lah, masa diculik. Saya agak takut. Tapi, ngomong-ngomong, ini tempat apaan sih, Bu? Jadi ini rumah sakit apung, rumah sakit dalam bentuk kapal. Jadi rumah sakitnya bisa jalan gitu. Hah? Bisa jalan. Terus kalau kita mau periksa harus ke laut dong. Terus begitu kita periksa di Jakarta, tahu dari Papua. Bisa jalan. Iya, bisa kayak gitu. Jadi kita yang datengin tempat-tempat tersebut, bawa rumah sakitnya, fasilitas-fasilitas rumah sakitnya pakai kapal ini gitu. Nah, kalau itu tadi Ibu masuk ke ruangan apa? Ini tadi tempat pemeriksaan untuk ibu hamil dan anak-anak. Ada juga di sini. Ya kan Bu juga kaget, Jis. Ya kaget tadi enggak begitu. Ya kaget emang harus begitu. Iya ada, jadi tadi ibunya udah diperiksa di dalam. Terus gimana keadaannya? Baik-baik aja mau lihat. Beneran boleh saya masuk? Boleh. Ternyata tempat yang Bang Aziz dan Po Alpa datangin adalah sebuah rumah sakit. Rumah sakit yang satu ini berbeda dengan rumah sakit lain pada umumnya. Rumah sakit ini ternyata mengapung di atas lautan. Meski berada di tengah lautan, fasilitas rumah sakit apung tidak kalah dengan rumah sakit konvensional lainnya. Dok, kalau ini kan fasilitasnya buat ya, ibu hamil ini nih ya, ada USG. Nah, ngomong-ngomong di sini fasilitasnya ada apa lagi, Dok? Masih ada banyak lagi. Terus kita ada ruang operasi. Nah, kebetulan nih sekarang lagi ada yang mau dioperasi nih. Ada sunatan di ruang operasi. Mau lihat? Sunatan? Betul. Beneran sih ruang operasi? Iya. Kok bisa komplit begitu? Iya, ya. Enggak iya. Percaya. Iya kan, rumah sakit. Iya. Gua pikir kagak mau. Ayo. Rumah sakit apung ternyata masih memiliki banyak fasilitas kesehatan yang lain loh guys. Mulai dari ruang bersalin, poli mata, poli gigi, poli anak, unit gawat darurat, apotek, bahkan sampai ke ruang rawat inap. Rumah sakit apung juga mempunyai dua ruang operasi, yaitu ruang operasi besar dan ruang operasi kecil. Ditemani oleh Dr. Stefani, host kita pun menuju ruang operasi kecil untuk melihat proses kitanan anak-anak warga pantai yang disinggahi. Ini keluarga dari pulau terdekat juga? Iya, Pak. Oh, kok tahu kalau ada sunat massal di sini, siapa yang bilangin? Ada informasi. Tahu. Ada yang ngasih pas lebaran. Iya. Bu dokter,
ini memang kapal khusus buat ke pulau ini aja apa ke sana kemari sih? Kalau kami itu kebetulan yayasan, jadi yayasan ini tuh ada program-programnya, ada sudah disurvei dulu sebelumnya, kira-kira pulau-pulau mana aja nih yang membutuhkan. Nah, salah satunya pulau-pulau terdekat ini nih, nanti kami berikan informasi kepada dinas terkait atau kepala daerahnya, tolong disebarkan kalau kami membawa rumah sakit Apung ini secara gratis untuk warga. Ternyata hitanannya gratis, guys. Buat warga pesisir pantai yang selama ini mempunyai keterbatasan terhadap akses fasilitas kesehatan, kehadiran rumah sakit Apung dirasa sangat membantu. Nah, sekarang kita tengokin yuk, ada yang lagi mau memulai proses operasi hitanannya? Pasti deg-degan tuh, guys. Ma, gak mau disunat. Dari sunat aja ya. Yuk, sunat yuk. Ya. Ya, sekali aja ya. Sunatnya banyak duit. Udah tenang ya, sedikit aja. Sama kayak digigit piranha. Sama aja sakit piranha mah. Kenceng dia. Ya, terus mau operasi ya. Sakit ya? Sakit. Ah, sakit sih lu nangis. Udah, sakit udah. Cuma sekali. Ntar kita kasih amplop ya. Iya. Yang terbaru ya. Tahu kita ada penunda. Ya. Sabar ya. Selamat ya. Selamat dengan bentuk baru. Nah, kan udah selesai nih salatnya. Kita mau jalan-jalan lagi nih. Kemana lagi? Ke Poligigi. Poligigi? Iya. Emang ada? Beneran ada. Beneran ada. Nah, Gis, ke Parengan, Gis. Lu kan giginya lagi anu tuh nyetutan mulu. Iya. Kalian suka periksa, yuk. Iya, ayo. Iya. Poligigi ya. Gigi, pala. Boleh. Nah, udah tanggal 28. Sakitnya beda. Akhir bulan. Ayo dong. Ya. Terima kasih ya. Dokter gigi ya? Iya. Bu! Si Ajis kemana? Bu, belum liat Ajis? Di dalam. Wah, di dalam? Beneran? Oh, itu iya.